Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir wangi talangin bahaya nadiru maqami suzi wangi talangin lah itu tetap ing dalam pangantikani piro-piro sufiun ay ala ulama man utawi jauh man ahkama maqama taubatihi ila akhirih utawi jauh man ahkama maqama taubatihi ila akhirih man utawi sapane wong iku ahkama mopake sapa man maqama taubatihi ing kedudukane taubate man hafidho mongko jaga aing ngreksa hu ing man sapa Allahu Gusti Allah ta'ala mawruhur sapa Allah min sa'ir syawaibi sangking sejarine piro-piro barang kang nyampuri alati kang fil amali kang tetep ing dalem piro-piro amal fahiya mongko utami tilkal maqola ay maqot takalama hadal alif iku nadhiru maqawi suhdi kondoni makomi suhud di dunia yang dalam dunia ayah fadu tegesi ngarekso sopo Allahu ing zuhud sahibabu ing wongkang tegesi ing wongkang anduani zuhud
yang padu tekesi ngerasa sopa Allah hu ing zuhud sohibahu ing wongkang anduan zuhud min sa'ilima saking segalanya piro-piro perkoro iya jubu kang ngali-ngalingi opoma anil haqi saking dat kang hak yaitu Allah Ta'ala. Wahatha langan jurani sopo seh Syekh Ibrahim al-Maduni alal istiqamati ingatasi istiqamah fitaubati ing dalam taubat li anna hukrona temen sini kelakuan matayu kapan makana oratimu fitaubati ing dalam taubat opo yang rijajun opo yang rijajun melenceng utawa bengkok terus istahabat istahabat misalnya jelas orang komputeran istahabat sahabat mongko narik apa 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 hikamu apa hukumu hukumnya yang wijas fikul lima komen ing dalam satu-satun makom badahu kan tetap ing dalam sakusi makamu taubat faya syuruh moko dati opo bina ulu bangunani man muhal halan iku muhal-halan rikih iku muhal-halan rikih kaman kaya wong bana kang bangun sopoman hamitahu ing pager tembok iman minal libini bukan minal abadi ya, minal abadi saya susu minal libini saya berontak Arya bisikan kiai diwedidinin kelawan tanpa endut lawan tanpa luluh lah kesempatan ini diwedidinin kelawan tanpa endut kolam niko sopo saiti guru isun Muhammad bin Ainan rupane Muhammad bin Ainan
rahimah muka-muka paring kawasan Ruhi Muhammad minat sopo Allah Gusti Allah. Man ingwong man utakah man istakomah fi taubatihi man ingwong istakomah tobat aikam jujuk sopomah fi taubatihi ing dalem taubate man anil ma'asi sangking piro-piro maksiat anil ma'asi maksiat tirtaqa mongko munggah sapa wong ila taubat maring taubat kulima saking saben-saben perkara layani kang ora migunani apa mak waman utai sabani wong ikulam ya sakim ora jejeb sokoman fiha ing dalem taubat layak tuma mongko ora mencium sopo wong minat taubati saking taubat ora mambu ora nambu ya ora mencium anil kuduli sangking lelumian rohihatan ing ampu walayak tirulan orakoso sopeman alari ayati khadilihi ingatasi ngarekso gerentek atiliman abadan ing dalem saklawasi bantal libu balik ngalah hake alaihi ingatasi man opo khawatirul ma'asi piro-piro kerenteke maksiate man hatta fi sholatihi sehingga ing dalam sholati man wata amalan anan-anan siro Allah buhin gawe Allah Ta'ala lil maksumi maring piro-piro nabi kantin reso lil maksumi maring piro-piro nabi kantin reso al akbari kamadu salam kumuko nabi rahmat ta'lim sopa Allah Gusti Allah alaihi ingat si kanjeng nabi wassalam alam selamatan ini kulir maksudnya mari nabi kakjeng reso ayat al-ma'amina maknanya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Jadi kita supaya ngangen-ngangen bukan yang dalam artian kangen nih, kangen-kangen itu apa bahasa ini supaya Allah membayangkan menghayal ya membayangkan supaya memperhatikan apa yang dijauhkan Allah Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim monggo disidho sira kama umirta kaya uli den perintah sira kama kaya barang umirta kang den perintah sapa sira ikmah wa man lan wong tabakan tobat sapa man ma'aka sartane sira fa'amara mongko perintah hu
ing al-maksum ya iku ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah bil istiqomati kelawan wajib lawan istiqomah fi taubati ing dalam taubat wa man utai sapane wong tabakan taubat sapa man ma'usar kalimat di jami'at bahi sangking sekabai ini penderai man wa umatihi wa manutai sarai wong tabakan tobat sepuman ma'usar tani al-maksum ayah Rasulullah min jami'at bahi sangking sekabai ini piro-piro penderai al-maksum ayah Rasulullah mati hilang mati ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko sapa Sayyidi Ali al-Khawashi Gusti Insun rupane Ali Khawas rahimahukum ko maringi rahmat sapa Allah Gusti Allah Bu'e Khawas rahimahukum ku maringi rahmat Bu'e Sayyidi Ali Khawas sapa Allah Gusti Allah ta'ala maulis Allah man istaqoma fi taubatihi wa man utai sabani wong iku istaqoma jujud sokoman aistiqoma sokoman fi taubati ing dalem taubate man wajah dalam sengit air bendu sokoman di dunia ing dalem dunyo fakot ilmuwa monggo teman-teman kalepit monggo teman-teman kalau pecing delman apa sairul maqamati sekali ini piro-piro maqamats ayo piro-piro tingkatan piro-piro maqam walakwali dan piro-piro tingkah asyari hatikan bagus yang bagi prayoga lil'abdi kadwi karlo opo ayu fatsisa ingin to niti-niti sopo abad akdo anu ing piro-piro gautani abad Allah yurtakan Allah wal babinata lankan batin sobahan ing dalam waktu subuh ing dalam waktu sore hal hafilat ana to ngarekso apa akdo hududau piro-piro batasan-batasan hukumnya Allah ta'ala mahalul sopa Allah alatikan haddakan membatasi aikan matasi haa matasi sopa Allah hadir hudud la maring Allah au ta'addat uto liwati wates apa Allah wa hal khawas anata jubunyungi apa Allah
bima kelawan perkara. Umirat kang den perintah apa akto bi kelawan ma min ghadil basari sangking arai ngermake pandangan ngermake meripat wahidil lisani lan wal uduni lan joko kuping hai pendengaran wal kalbi lan joko hati wallahi dari liyani kono mengkono min ghadil basar wahidil lisan ila akhir ala wajhil ikhlasi ing atase arai ikhlas ala wajhil ikhlasi ing atase arai ikhlas auram sakun utawa ora jenengi ora jumenengi apa akdo fa'in ro'a lamun ningali sapa abet ro'a mongko lamun ningali sapa abet jarihatan ing dhoto siji min jawarihi saking pira-pira abet apa as mongko lurut apa jarihah syakara mongko syukur sapa abet Allah ing Allah taala maha luhur sapa Allah walam yara lan ojo ningali sapa abet nafsu ing awak dhewe ning abet ahlan ing keluarga dizalika maring ngono-ngono takon wae ora lan lamun ningali sapa abet ha ing riha salam kohot haling kohori apa jariha dimaksiatin lan maksiatin minal ma'asi sangking piro-piro maksiat akhoda mongko ngalap ay mongko tumandang wal istighfari lan istighfar syukur mongko syukur sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah di dalam yaktir yang dalam nalikani orang alaihi ingatasi abad menuhi akeh mentir saking mengkono-mengkono maksiat lam yantar lan ora nyoba sapa Allah jawari hanu ing piro-piro gawane abad alatikan asobatkan menani apa jawarih bilati kelawan piro-piro loro wal jari hadilan piro-piro caku
wadama mililan piro-piro udun wal kuruhi lan piro-piro borok fa inna kulla udin mau ketemu sedulur saben-saben gauto iku istahako mahaki opong gauto nuzulal balai entumi bale balak bihi kelawan Udwin kelawan gauto fa'lan mongkoro silo dalika ing mongkono-mongkono kula Udwin ya ahi wahai dulur ingsun wan zamlan wan zamlan tekoro siro atau bata ing taubat wabuzat lan bendur siro ae sengito siro adunya ing dunyo apa itu? Tabaan tabaan krono alai manut ilahi mari Allah ta'ala muhurur sopa Allah fa inna Allah ta'ala mengkotan menstuni Gusti Allah ta'ala ikulam yang dur orang ningali orang periksani sopa Allah ilaiha mari dunyo mundu khalqa awet saking nyipta isopo Allah ha'in dunyo lishiddati bubihi krono bangeti benduni Allah laha maring dunyo wafi hadis yang itu tetap yang dalam hadis hubbul mali utawi jawab hubbul mali ila akhirih hubbul mali wassarafilan kemuliaan terus apa itu? Iku yung batan ambatan yung bitu iku yung bitan ambatan yung bitu iku yung bitan yung ulake apa malan sarof fil qalbi ing dalam ati o anrifako ing sifat munafik ing sifat nifak wawis ini munafik fil qalbi ing dalam hati barang yung bitu kang yukulaki opo almaku banyu al bakla ing ijon ijon Mu'alif hadal kitab Syekh Abil Asad Abdullah Asy'ari dalam tambihnya menyuruh kepada para hamba ya Allah seyogianya seorang hamba itu untuk senantiasa memeriksa atau untuk introspeksi, untuk melihat dirinya, untuk bermuhasabah anggota tubuhnya, baik yang zahir maupun yang batin, di waktu pagi maupun di waktu siang, di waktu sore, apakah anggota tubuhnya yang zahir dan batin, di waktu pagi dan di waktu siang
ada batasan-batasan hukumnya Allah, atau bahkan telah melewati batasan-batasan hukumnya Allah, dalam artian melanggar aturan-aturan Allah. Apakah anggota tubuhnya itu telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada anggota tubuhnya, yaitu untuk senantiasa menjaga pandangannya dan juga menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, menjaga hatinya, dan menjaga selain dari yang tersebut tadi. Karena lillahi ta'ala, ikhlas mata-mata karena Allah. Atau bahkan jadi kita itu tidak hanya disuruh menjaga sesuatu yang zahir, tapi juga batin. Tidak hanya di waktu subuh dan juga di waktu sore, di waktu pagi dan petang, tapi fi kulli waqtin wahid, fi ayyi waqtin kana, fi ayyi makanin kana. Kapanpun kita berada, senantiasa harus bisa menjaga anggota tubuh kita dari melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, yaitu menghormati pandangan, menjaga lisan, tidak sembarangan untuk berkata, walaupun yang engkau katakan benar, tetapi tidak selamanya sebuah kebenaran itu benar untuk dikatakan. Jadi sampean walaupun ngerti konsepnya orang ganteng, tetap sampean orangnya ngomong, gue orang ganteng, orang lain sampean. Walaupun itu benar, konsepnya sampean pelik, konsepnya sampean misalkan ireng, ya tetap sampai ralih jujur. Bosok kok ireng tuang di tengah, tidak boleh. Jadi harus menjaga lisan, menjaga pendengaran kita juga. Tidak semua kebaikan itu baik untuk didengarkan. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya sampean misalkan, jadi waktu ini ngaji fikih, sampean rumono ngaji babagan hakikat ma'rifat, ya belum waktunya. Atau juga mendengarkan hal-hal yang tidak baik lah, yang sekiranya dengan mendengarkan itu akan merubah keadaan hati sampean. Jadi harus bareng sama rumono. Apa-apa jauh asal di rumah no, ya. Ayo malah senangannya ngopeng sampean. Karena konsernya di apa lagi menghibah, jadi jadi tanah. Ya udah. Dan juga menjaga hati, menjaga anggota tubuh yang lain, tangan, tubuhnya dan juga kakinya, untuk apa berbuat yang tidak diridhai Allah, melangkahkan kaki ke tempat apa prostitusi, walaupun mungkin iseng-iseng melatih mental itu rapi lah, atau mungkin sekedar mencoba mengerti. Aku orang Semarang, masih ngerti apa KBRI. Hati-hati, kali bantai belok kiri. Itu kan tempat sunan kuning. Nah, tempat sunan kuning, bukan tempat makhluknya sunan kuning.
ya jauh dari tempat kamu dan Tanggone, ada sekitar 200 meter, ada prostitusi terbesar di Semarang yang sekarang sudah ditutup, puasa ditutup. Nah, puasa masih harus ada aturannya, si tetap menerima tamu. Nah, itu orang-orang sampean. Kalau kakinya untuk melangkah ke situ. Nah, sampean puas ya, apa-apa. Nah, sampean malah tambah apa? Adoi kalau pemeran dengan kesana Anda kemudian malah tambah tertarik. Senang pertama wis wah ternyata ini ya nyawang-nyawang. Sesuk maneh sampean baleni, baleni sampai kemudian kenalan karo sing nang ngono. Akhire malah aduh karo pangeran sampean melakukan maksiat. Pertama masih maksiat mata, maksiat apalagi tangan, masih maksiat apalagi mulut. Nah, setelah itu maksiat yang paling berbahaya ya, maksiat berdiri sampean. Jangan sampai mulai sampai lagu dino ini selalu bermuhasabah nih. Awai sampai blok ate maksiate apa ate kok ate maring pangeran. Kalau seseorang itu melihat dirinya atau melihat keluarganya melakukan satu maksiat dari beberapa maksiat ya, yang bisa apa, menyebabkan dia itu jauh dari Allah, maka cepat-cepat untuk menyesali dan beristighfar. Jadi kudune sampai beristighfar. Nah, wong krasa melakukan maksiat. Motone sampean nang dalan jalatan ya kan. Ora sadar jenenge wong numpak motor ngarepe ana apa mahasiswa bodinya sangat diola. Langsung sampean. Yang pertama adalah pahalamu atau ganjaran kamu, yang kedua adalah dosamu. Mentang-mentang kalau yang mau hadisi langsung sampean belok bisa duit tapi molot. Nah, itu secara oleh panjangan pertama langsung duit tapi molot. Nambu ini orang belum ngebut sampean, padahal nyari sampean kepingin ngebut, kepingin cepet-cepet suku sego wudu kok, tapi kok eman-eman lho ngebut, kok reksa belok. Betul dan sampean kalau Anda setelah itu menyadari yo ini dosa ya Allah, mataku untuk melihat hal yang seperti ini. Kenapa aku tidak ngegas? Kenapa aku membuat koran ngegas lebih cepat? Orang-orang yang ini, ya Allah istighfar sama ini ya. Maju malah, ya Allah ini adalah kenikmatan yang luar biasa dari Engkau. Aku akan menikmati nikmat dari ya Allah sebelum Engkau cabut nikmat ini. Karena dianya apa? Mahasiswa sih apa jadi? Seperti biola itu dan cepat malamnya ya. Karena apa? Karena kemaksiatan itu akan mempunyai akibat ke anggota tubuh kita. Jadi ketika kita senang bermaksiat tangan, nah biasanya nanti tangan ini apa jenisnya? Keteklek. Saya belum ngantar uang misalkan. Sampai dari dulu ini pakok-pakok. Ono mangsa nih, ada masanya setiap anggota tubuh yang untuk bermaksiat itu akan berhak untuk mendapatkan
turunnya Balak. Sampai motornya sering rumah siap nonton unyil-unyil ini. Bisa ada matanya di buta. Jadi bisa. Atau mungkin Anda itu apa? Kakinya sering dilangkahkan menuju tempat-tempat yang tidak baik, bisa sembuh akhirnya oleh semangatnya. Hati-hati sampean. Kupingnya enggak mau orang serapi api, bisa sembuh sampai sampean. Tenang itu aja. Mulanya itu berhati-hati. Oh, misalkan aku jenenge irunge sampean. Lu ngambung sing dudu mahrome. Ngambung sing apa? Dudu hake sampean ngambung dudu bojone. Ngambung nek ajinabi ae ajinabi. Saya tuh iso ke sampean akhirnya apa? Tambah pesek. Oh, tambah banjir. Ya, tambah rusak mungkin ya, boroke lah ya. Lu ngambung lah ya. Karma lah. Karma akan kembali ke orang yang melaksanakan itu sih. Tergantung amal dan perbuatan. Ya benar aja nih, tergantung amal dan perbuatan. Ina santum asantum ya Allah suku Maina santum pala. Nah api-api ya balik emang sampai anak welek ya balik emang sampai anak. Jalakan hati-hati sampai anak. Seperti sampai anak. Dan kita disuruh untuk memahami ini dan untuk senantiasa bertaubat, dan untuk benci kepada dunia, tapi bencinya karena mengikuti Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang menciptakan bumi dan seisinya. Dunia dan isinya. Akan tetapi sejak Allah itu menciptakan dunia, Allah itu tidak pernah punya dunia. Karena apa? Tentu sangat begitu benci kepada dunia. Karena juga ada hadis yang mengatakan hubul mali as-sarafi ngilahi cinta kepada harta benda, cinta kepada kedudukan, kepada pangkat, kepada kehormatan, itu akan menyukulkan, akan menumbuhkan sifat nifak. Nifak itu munafik. Kalau buka kamus, makna nifak itu al-haro khilafah ma yudhinu. Jadi melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan yang ada di batin. Artinya baina zahir wal batin ini orang bodho, iku jenenge wong munafik. Karena ketika kita cinta dunia itu akan bisa menyebabkan atau akan menumbuhkan sifat munafik. Aku akhirnya sampai seneng ngapusi. Nah iya kan, ngapusi itu ciri-ciri wong munafik. Sampai suka dunia. Dunia terus kalau dengan demikian apakah kita tidak butuhkan dunia? Ya tetap butuh dunia. Kita diharapkan kaya, kita malah diwajibkan untuk kaya. Tapi jangan engkau letakkan kekayaan kamu dalam dada. Cukup engkau letakkan di tangan. Waktu-waktu ditok no, goreng pak, buka iwong ya ditok no. Jadi maksudnya dunia ya. Baca nunggu-nunggu bodoh. Karena uang dakwah memerlukan bodoh. Gusti Kanjeng Nabi iso sukses dakwah karena didukung oleh kekayaan yang melimpah ruah dari konglomerat wanita ketika itu, yaitu Sayyidah Khadijah. Sugih ora karuan, jaman saiki sekolah-sekolah lah. Sing dagang ku atusan unta. Atusan unta bawa barang dagangannya ke Allah, luar negeri, antar negara bisnisnya.
saiki pengusaha sejari wali orang terkenal. Tapi zaman samono 1400 tahun yang lalu lebih 1500 tahun yang lalu sudah berdagang antar negara di Korea. Bundulnya wakeh, tetapi semuanya ditasarukan untuk dakwah. Misalkan itu yang ngomong dari pondok berbutuh duit, butuh dana, butuh dunia, sampai sekolah butuh dunia. Tapi aja kamu cinta kepada dunia sehingga kemudian mengalahkan kecintaan kamu kepada Allah, kepada Rasulullah. Benar-benar dibagi-bagi di Jakarta, orang di Jakarta, orang di Pakno, orang itu sih sebenarnya dunia yang dimaksud oleh Allah di sini. Dan apa bondo dunia, penghormatan, kedudukan itu bisa menyebabkan timbulnya rasa nifaq, sifat munafik dalam hati seorang. Seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur disebabkan karena turunnya hujan. Wa qala lan turun ana sapa Abu Abdillah. Abu Abdillah Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri. Abu Abdillah Sufyan Tsauri. Rahimahumuka. Paling kasih sayang lu Abu Abdillah Sufyan Tsauri. Sopo Allah Gusti Allah Ta'ala mahalu sopo Allah. Ya kuru iku dawuh sopo Abu Abdillah Sufyan Al-Tawri. Lau anna abdan lamun lau anna abdan lamun nyentara sopo kaulah iku abidan yang bahas sopo kaulah Allah yang Allah Ta'ala mahalu sopo Allah bijami makmurati kelawan sekabeni piro-piro kangen perintahnya Allah illa annahu kejobo teman seduhuni abad ay kawalani Allah kawu Allah itu yuhibu demen sebuah abad adunya ini dunia illa nudian kejobo dan angkat ayat dan bunda aki alaihi ingatasi abad yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ala apa itu rosi ala rosil jamingi ala ruusil jami'i ingatasi piro-piro jami ala rusil jami ingatasi piro-piro sama dari kepala ya. Ingatasi sekabeh ini ingatasi piro-piro kepala ini masyarakat. Ala ini inna hadza fulan nuzul fulan teman sune fulan bin fulan iku qad ahabba teman-teman teman sapa fulan main perkara atau godo kang nyemitake ae kang bentukake ma
al-haqqa ing Allah Ta'ala. Al-Bahasa wa al-Bahudur ma'in berkara al-Bahudurkan benci'aki apa'ma al-haqqa ing Allah Ta'ala mahazur sabu Allah. Baik itu mau parah apa apa lahmu wajihi daging wajah abad ya sekutu itu dari rontok wal muradu dan darapake di dunia lawan dunia iku ma perkara zatekan tambah koma al hajati ing atasi hajat alal hajati syariati al hajati ing hajat ing atas butuh ing asyariati kang bangsa syarat wakala ono soko Abdul Hasan Ali bin Muzayyini Muzayyini Abu Hasan Ali Al Muzayyin rahimahumullah paringan sayang hu'ing Ali al-Muzayyin sawa Allahu Gusti Allah Ta'ala Maha Esa. Ibu yaqulu dika sapa Abu Hasan Ali Al Muzayyin nggih dengan kebagus siro rasulan ing omana hatta ja'al kumu sehingga dati aki sopo siro kabeh hu ing rojul sotikon ing wong kang temen layak bahukan orang merjuli sopo al-haku Allah kan hak ta'ala mengurus Allah di kelawan rojul wahwa tuya rojul iku yusakinu merosok anteng sopa rojul adunya ing dunya bikol bi kelawan adunya rojul pakila mengkotem tidak ake lalu maring Abdul Hasan fa'idha sakinunan mongko ing dalem nalikane ngrasa anteng sapa rajul li ajli ikhwani krana arai dunyane sedulure rajul wa ayalihi lan bondone rajul wa ghairihim lan sakliyane ikhwani wa ayalihi minal wajib saking kira-kira barang kang wajib liang fiko suka ya liang fiko trafon apa infakati soporo jul haing doa lagi mengatasi ikhwan wa'iyal fakolan fakolan mengkong jika soko syaih Abu Hasan Ali Muzayyin
na. Apa? Tahu na. Tahu. Apa tadi? Tahu ni kalau siro naik kita min hadhil zalafati min hadhil zalafati sangking gigi biro-biro barang kang menggelincirkan sing bisa menggelincirkan wallahu tawi Allah iku ma orang rusak iku mahalaka orang rusak oh mana wallahi demi Allah mahalaka orang rusak sapa man wong halaka orang rusak sapa man min ahli qoliki sangking ahli dalan mari Allah ilamin lawatil ringa coba saking min halal watil min halawatil ringa coba saking manisnya rasa suki fi nufusikin ing dalam piro-piro ati nyuman wallahu ya Allah iku ala lidat la ilaha ka ora ro pangeran janjan sembah iku mawujud illa huwa kecoba alladhi ini teman sedulunya ingsun ini ku ala alifah yang kita ngerti sopa ingsun man ing wong yang kurukan lebu alaihi ing atas iman opo maradun opo maradun pak itu opo itu dunia bondo dunia bayak simu mongko bagi sopuman hu ing aidu dunia ala hukukillahi ing atasi biru-biru hati Allah ta'ala mohonur sopo Allah bayak simu mongko tadi apa dari kamu mongko aidu dunia ma'a tarati sahati sartani bersih ararai apa sahatun itu halaman ini ma'a tarati sahati sartani bersih arah-arah iman ijaban jadi ikut dari ijab kotian kan memutuskan lahu maringman anillahi ta'ala sangking Gusti Allah ta'ala wakanan Allah soko sayidi Gusti Ningsun Abdul Hasan Syadili rupanya Syekh Abdul Hasan Ali Syadili rahimahukum mukul pari Muhammad Lu'ing Syekh Abdul Hasan Ali Syadili Sopo Allah Ta'ala Kisahu Ta'ala Diku Yaku Dau Sopo Syekh Abdul Hasan Ali Syadili Walaya Taraka Orang Munggah Sopo Muridun Sopo Opo Mark apa? Muridun ya sapa muridun wong kang ngarepake dalan ilallah patun berpisah ila ang sohat kejobo yento sah ayo bener lalu kadwe murid opo mahabbatul haqi cinta atau kecintaan kepada yang hak apa mahabbatul haqi sebenarnya marindakan hak ta'ala mahluru sopoh
Walayu hibulan orang demen Huru ing murid opo al-haq iku Allah kan hatta alam mahalusu Allah hatta ya berkoto sehingga sengit sopo kawo sehingga sengit sopo murid ad-dunia ing dunia wa ahlahan dulur-dulur dunia lan keluargane dunia. Wa yazhadalan sengit ay zuhud gitu. Lalu tadi saya ditaruh dunia Waya sesalan sengit soko murid Sinai mitaro ini yang dalam kami kematani dunia lan akhirat. Wah ini luar biasa. Jadi orang senang dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Termasuk orang senang kalau merokok, orang senang kalau surga. Merdanya apa? Karena itu makhluk. Karena dia hanya cinta kepada yang mencipta, yaitu Allah Ta'ala pada Sang Khalik. Jadi ibadah itu krono surga merokok, tetapi karena memang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak naik tingkatan martabat seorang murid sehingga benar apa yang menjadi apa kecintaannya, dia hanya cinta kepada Allah, tidak cinta kepada yang lain. Dan seorang murid itu tidak dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia itu benci kepada dunia dan juga dulur-dulur dunia dan juga benci kepada kenikmatan dunia dan juga akhirat. Jadi aku nak rosok kami, aku nak sampai nolai menikmati kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu juga dari Allah. Sebenarnya ketika kita menikmati kenikmatannya dunia, berarti kita sedang menikmati anugerah pemberian Allah. Sedang menikmati Allah lah karena kita. Nah, yang penting sampai ini eling apa-apa. Nah, kalau yang berarti nih sampean dibujuk apa? Dibujuk ayu terus sampean bisa menikmati. Terus kemudian dibuji oleh Allah, ya enggak. Malah disuruh sampai kan boleh buju, ya lah. Jadi tangan kamu waktu itu Pak ini kembali dikum al umama podo mereka orang siro podo akan anak orang siro karena sehingga aku itu akan saling berlomba-lomba dengan umat yang nabi yang lain, dia akan berlomba-lomba dengan nabi yang lain dengan banyaknya umat. Ya aku ini sampai betul mentang-mentang Gusti Allah itu dulu maring apa jenenge kuno sampai ke seneng kuno maksudnya apa jenenge orang senang itu artinya anda tidak meletakkan dalam hati itu ya. Jadi masalah ilmu tasawuf ini ilmu rasa kan, ilmu rasa. Jadi kita sampaikan cinta itu bukan cinta karena dia, cinta karena Allah. Jadi cinta itu semua karena Allah, bukan cinta cantiknya. Karena kecantikan tahun 2 tahun, 10 tahun, 10 tahun akan sirna. Kalau anda cuma harus senang kalau cantiknya, ketika sudah berikut anda tidak cantik lagi. Ini ya sayang. Wangai loyo noto hati ini wangai ini adalah Tuhan. Amin. Jadi bukan berarti kemudian anda tidak kenikmatan dunia dan seisinya. Bahkan kita harus menikmati kenikmatan dunia tersebut. Tetapi jangan engkau sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu engkau lakukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Kalau yang mau sampai tidak apa-apa.
buat apa yang umum biasanya Gusti Allah memberi sampean apa jenis sesuatu yang anda benci yang lain sampai senang kalau Gusti Allah dari Yesus kami dari beliau itu kan mau kayak gimana kalau ada sampean orang orang saya orang 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 menguyah ingin kirain urut PHP itu ini sampai itu kurang cintanya pada Allah kan saya sampai itu sebenarnya cinta pada Allah pasti Allah akan membuat banyak orang cinta pada kamu. Yang berekspresi di senangi kami, ojo buat saya mempromosikan diri sampai jadi uang sing solihah, ojo seni pamerlah kami, malah kami itu sih boleh sampean asli bu, berebutan sampean, seperti bunga, seperti bunga, seperti bunga berebutan, berebutan. Perbuatan umat. Wakola Aidon, wakola di kota Sopo. Saya ambil asal Arya Syari. Aidon dari mana? Kuru Muridin. Utawi saben-saben murid. Nah, apa kang semen sapa murid aduni. Ta'ala mahalu sapa Allah. Iku yakrohu bentu sapa Allah murid. Ala hasabi mahabbatiha ing atase milang-milang demene dunya lahu kadhe murid iki suma katrotu suma bae katrotin mongko nuli saking akeh wakilatin lan sedhihe wajib mongko wajib ala murid ing atase murid opo ayarnya ingin tahu dua sopo murid adunya yang dunia miliat di samping tangan murid wamin kol bilan samping hati murid awal adu kulihi ing dalam kawitani manjingi murid fitolihi ing dalam halan menuju Allah jadi disini sampean ngambil sampean santri ke disini dunia sampean ya esyaki esek dibinau, esek disantri, esek sedang berproses, makanya jangan karena pacaran dunia itu senang mengontos nyampe adikannya ke dunia ntar melalaikan tujuan anda yang utama. Nah, sampai mondok, ya mondok fokus. Saya sampai kuliah, ya kuliah yang fokus. Saya sampai mondok kuliah, harus seimbang. Kuliah, ya tetap kuliah, mondok itu mondok. Miniatihi wamin kolbi ini jadi harus membuang dunia dari tangan dan juga hati sampean ojo seneng sampean barang-barang si mewah ojo seneng sampean tuku maskara sejadinya tusan ewu sampean mau si santri kok tuku opok kutek sejadinya tusan ewu hanya untuk nyawa para muru ya sampean yang aman terus serta usilok kami jadi ngopok jodoh di bucu, padahal semuanya itu untuk suami. Nah iya dong. Aku membeli, apa? Vitamin rambut, apa? Orang-orang dari sampean yang ditutupi. Tuh apa? Mana sampean dulu, apa dari apa? Orang oleh ganda-ganda. Ya sewajarnya lah. Orang oleh ini, apa? Nah metu ganda-ganda ini masih nanti. Marah ganda-ganda metu ganda. Ini kalau yang rumah malah sampai terkadang sih kok jadi sing ayu menolak sing sing aku ya kan gua tak bonan apa sini tempat apa sini apa sini oh jangan terus 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 terus
Golek bojo bedane sing tujuane ya iku mensu digawa kondangan. Nah, sing sini ternyata iku orang banget bojone. Sampai jelas-jelas itu orang serah lilah itu. Terus yang salah itu. Maksud dari bojo itu apa pameran. Ya bojone zaman sampai bojo sampean apa di seneng itu kok mah iso bujukan bujuk itu luar apa kok begini apa kok begini hanya untuk aku tidak boleh dandan untuk orang lain dan aku nggak dandan untuk orang dua orang ini orang ada sampai nanti lo lagi nih lah bujune di dua orang apa dengan go ting tang apa ting top ya ting tang ya ting top. Ayo, bayang menurut diperlihatkan kemurusannya. Jadi mulai dari kaki sampai ke pahanya ya. Pamer yang menurut ya, seperti orang normal. Pihak ini marudun. Di dalam akal orang sudah tidak ada penyakit. Ayo, ya, nah, sampai bayang menurut. Wah, baik, itu sih nanti berkembang-kembangan. Sampai itu salah. Dan kita harus ditotoknya di sampai sampai sampean boleh bujur nih ada berhubung gak boh kondangan ngarang di sini sini yo ya Allah bahaya sampai bujurnya mulai ditotonya nih boleh bujur ini untuk berayan untuk apa nandur buah sampean nandur lagi buat mati masih bertahan dari karena investasi istri itu investasi ngarang di sampean kau langsung ya sampai bujurnya wanya-wanya tapi pelacur misalkan ayu-ayu tapi koyasu lakukan ini dan sampai yang tinggal lahirnya burung menopi yang bina udah segera yang ngomio anak-anak sampai lah burus lah bujurnya akhirnya oleh sampai lah sampai ya itu sih penting sampean ya sampai dong sampai mau ngomong itu wah bahaya men kesasar sampean. Allah memberikan kita kekuatan dan senantiasa untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Bisa menghilangkan kuman dari api marang opokan dari kepentingan dirimu. Karena siopianya semua yang ada di dunia ini hanya ditujukan untuk Allah, tidak ditujukan untuk selain Allah. Tapi kemudian jangan engkau salah memahami. Kau nak kau yang berarti awak diri enggak oleh suki, orang oleh diri suci wong ayu, orang oleh diri suci wong suki, orang oleh diri suci yang mempunyai martabat, mempunyai derajat di masyarakat. Ya enggak. Semuanya itu boleh, hanya intinya tidak boleh semuanya itu menyebabkan engkau jauh dari Allah. Bisa mungkin semua tadi itu malah bisa menguatkan, bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Balik ini mana ya?
Ya nanti kita usahakan kalau memang seandainya awak ini sudah berusaha semaksimal mungkin oleh seorang mereka tidak apa-apa, tapi sampai berusaha juga dipulangkan hasil. Amarga apa? Karena ini Semarang besok Senin ini ada yang namanya Joko Tonggo, jadi bahasa lain PSBB Joko Tonggo menjaga tetangga kita. Jadi gang-gang diberi portal juga mulai besok Senin. Tapi itu aturan, biasanya aturan tidak sesuai dengan kenyataan. Aturan dibuat untuk batasan oleh murid ya disiasati. Aku orang mudik tapi aku pulang kamu. Pulang kamu dan mudik bedanya beda. Mudik itu kan sebenarnya khusus bagi orang yang sudah tinggal di Jakarta, berktp Jakarta atau di mana ia tinggal lah. Nah pulang kampung itu mulai surat duit panggilan tetap, tidak berktp Semarang, tidak berktp di Jakarta, jadi pulang kampung. Ya boleh mau deso, boleh duit deso. Nah si mudik itu kan duit deso. Uang kota kan duit deso, duitnya ya kok kota. Mulanya mudik, mulai meng mudiknya itu singkatan. Mulai so mudik, mudik itu apa mudik? Mesti kan deso. Jadi mulai nang deso. Akhirnya kok cuman ini? Artinya sama-sama berbeda bersama tempat ke tempat yang lain. Tetapi peruntukannya itu berbeda. Kalau mudik itu untuk orang yang sudah menetap berktp tinggal punya rumah di Jakarta atau di Semarang. Tapi kalau saya pulang kampung itu orang-orang saya dari sampean pulang kampung, pulang mudik sampean. Jadi itu pas lebaran, kalau nggak lebaran namanya pulang kampung. Nah ya sampean pulang mudik itu pas lebaran hamil tujuh. Ayo sering mudik sampean. Nah ya sampean pulang mudik mau pulang kampung. Pulang kampung. Nah ya sampean di kampung. Pulang deso. Wah, pulang des. Pulang des. Tapi tetap insya Allah sampai akan mulai cepat Thailand. Nanti mungkin juga ono coba apa? Coba tonggol nih, semacam SPB lah. Sampai sulit-sulit nanti sudah bersama juga. Tapi kalau yang mau ada di sini lah, pokok gratis. Jadi kalau hanya ada 10 orang, kalau boleh mulai seorang memang makan gratis lah. Uang lah ya, ada gratis sampai lebaran, sampai lebaran. Berkali-kali orang mengandalkan SP, uang aku mengandalkan SP jangan aku mengandalkan. Sepi-sepi sih uang 100 lah ya. Nah, biasanya kan tim cerai atau rame itu sepi lah ya. Sampingnya sepi kok. Jadi kan kumpul di rame. Itu mau mawar kumpul-kumpul. Kita diberi kekuatan untuk rohan dengan segala kekuatan apa dalam kita. Nah, ya. Tapi orang kan lewat dorongan, turun-turun ini. Tapi ya mau pernah. Kesel, belum ada suara rohan ini. Kesel. Mbak-mbak ini pun ada pasir, pasir rohan. Mbak itu pasir, kalau kita jawaban duduk.